Kalian untuk merasakan nikmatnya adventure yang sebenarnya dari Kota Angin Nganjuk, Jawa Timur. Jika udah mau nangis! Bersama gue, Rika Sarsa. Dan partner adventure gue. Gue Bima Aryo. This is my trip. My adventure! Just a young girl. Selamat pagi Indonesia, Happy Sunday dan Happy Holiday. Wah, di hari Minggu ini, udah ada rencana liburan kemana nih? Kemanapun kalian, yang penting sebelumnya nonton dulu My Trip Adventure Special Nganjuk kali ini. Kali ini, gue nggak sendirian nih, gue ditemenin sama partner gue, Bima Aryo. Buat mengawali adventure kita di Nganjuk, Jawa Timur ini, gua dan Bima udah ditemenin sama teman-teman komunitas motor trail dari Nganjuk yang seru banget tentu. Bukit salju. Cakep banget tuh, Bukit salju. Kita mau buktikan nih apakah di Bukit salju benar ada salju apa enggak, ya? Dan kita ditemenin sama komunitas. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. Kali ini gua dan Rikas diajak sama teman-teman ini buat menuju ke Bukit Salju. Wah, jadi penasaran nih gue sama namanya. Apakah di bukit ini ada saljunya? Langsung aja kita buktikan. Jalanan menuju Bukit Salju ini sebenarnya udah lumayan bagus, guys. Jalanan batu yang cukup lebar. Jadi bisa aja nih kalau kalian kesini pakai mobil, tapi kita sekarang lebih pilih pakai motor sambil seru-seruan bareng teman-teman di sini. Singkatan aja. Oh, singkatan. Artinya apa? Pan. Salam judek. Salam? Judek. Apa tuh artinya, Pak Judek? Desa, desa. Oh, desa. Salam desa. Bukan ya, kalau lagi musim dingin itu putih-putih itu, Pak? Bukan. Tadi gua berpikir gitu. Gua pikir kita mau dingin-dinginan main di salju. Yeah. Ternyata cuma singkatan, guys. Jadi itu tadi ada pelang, bukan bukan snow hill. Salju hill. Salju hill. Yeah. Soalnya satu Indonesia, satunya bahasa Inggris. Oh, iya, salju. Eh, hey, Mas. Dingin-dingin aneh. Kopi cangkir botol. Mantap. Oh, pokoknya ngombene yang hambok. Woi, cangkir botol. Bim, turun kita. Yuk. Let's go, semangat terus. Maju. Woi, gejam. Let's go. Iki masih diarani hemok. Oke. Sampan iso duduk-duduk sini ngambil ngopi. Wah, kayaknya mantap. Tapi hemok cuma ada tiga nih. Apa nih? Wah, ini udah gelantungan duluan jadi orang hutan nih. Bro, gini Pak, kita kan ada tiga nih. Biar fair, kita sweep dulu Om Timpa. Yang paling kalah paling atas. Di atas. Iya dong. Ayo Pak, 3, 2, 1. Bapak kalah, udah kalah. Di atas. Bukit Salam Judek ini adalah area perbukitan yang ditumbuhi banyak banget pohon pinus yang tersusun rapi. Di sini, kita bisa merelaksasikan tubuh dan pikiran kita sambil bersantai-santai di sini. Salah satunya dengan bersantai dengan hemok.
duduk di sini. Nih. Nah, nanti lo ngebantuin gue untuk kebuka. Sementara gue manjat dari atas nih. Nah, jadi pak, nih. Hey. Nah, ini dia buka. Oke. Okay. Ini dia buka nih. Tuh. Untuk duduk. Oke. Okay. Bermain hemok susun kayak gini emang gak segampang yang kita kira guys. Kita harus tahu cara yang benar dan seimbangin badan agar benar-benar enak tiduran di atas hemoknya nih. Dan pokoknya kita harus saling bantu biar yang kebagian hemok paling atas bisa naik dengan mudah. Bapak bagus sampai atas, tapi kebalik. Nggak ada, tinggal balikin pak, balik badannya pak. Pan-pan balik badannya pak. Oke. Ayo pak, muter bagus. Bisa muter, bisa. Bisa, bisa pelan. Ayo terus, pak, terus. Tenang, tenang, tenang. Tenangkan hatimu. Tenangkan, ayo pak, usah. Woi. Bapak, tumpah di kumawan, tak ngopi, pak. Ampun, main sweet. Oke, pegangan ya, pak. Bawa muter, pak. Ayo, bukan, pak. Coba. Anaknya masih kecil. Hey, Bim. Ya, oke. Okay. Enggak nih, rentangin. Nah, rentangin. Udah. Pegangan dulu, pak. Tantang. Awas. Dah, sip. Nah, gitu caranya. Oke. Okay. Ya, sip. Wah, ternyata di atas walaupun membutuhkan usaha, tapi kepuasannya lebih baik, lebih yang enak. Yang kalau kompak, bisa begini. Yo, mantap ya, pak ya. Ya. Mantap, oke. Mantap, betul. Ini pak, oper nih, pak. Pak, oper nih, pak. Pegang, pak. Ya. Oper, pegang. Oper dulu. Asik, kacang di atas. Wah, aku takut. Mati aku. Takut, pak. Sambil ngomong, pak. Ayo, sambil kacang ngomong. Di atas, kacang di bawah, di atas. Wih, aku takut. Aku di, tapi di atas asik. Enak adem. Bebe. Belum. Ayo, nih, pegang. Pegang sini. Oh, sini. Bersantai di atas hemok kayak gini emang cara yang pas untuk menikmati udara segar di hutan atau bukit kayak gini. Keceriaan dan kebersamaan kita untuk melengkapi indahnya hari ini untuk kita nikmati. Inilah cara positif kita untuk menikmati alam. Tetap bersenang-senang tanpa harus merusaknya. Iya pak, yuk. Pak, aku tinggalin satu kamera buat bapak ya. Yuk. Aduh, wah, wes, remuk ini. Wah, bubrah kita tangannya. Mas, nanti sampean. Oke pak, dah. Dadah. Kiss bye. Kiss bye. Sepatumu wes, sepatu ringsor. Sepatunya ono. Mak, tolong ono, Mak. Aku tak wedun, Mak. Mak iki telon. Mak. Mae. Mae. Setelah bersantai sebentar di Bukit Salam Judek, gue dan Rikas diajak untuk menikmati segarnya air terjun Sumber Manik. Buat sampai ke air terjun Sumber Manik ini, kita harus melewati jalanan setapak di pematang sawah yang indah banget. Buat lo yang mau kesini, harus didampingi masyarakat lokal ya guys. Biar nggak tersesat dan harus berhati-hati karena jalanannya cukup menantang. Oke, masih ayo, udah 11 menit ini. Udah 11 menit jalan. Wah guys. Perjalanannya lumayan, tapi sudah terlihat airnya. Wah, udah gak sabar gue nyebur, ngadem. Bapak-bapak di belakang masih pada semangat. Mana semangatnya? Oke, my adventure! Lego!
dan akhirnya sampai juga di air terjun Sumber Mani. Akhirnya kita udah nyampe. Finally. Nih, waktunya udah membuktikan. Berapa lama? 20 menit dan 5 detik. 20 menit dan 5 detik. Itu dan baru turunnya, lo bayangin naiknya. Dua kali lipat. Karena tadi curam banget ya perjalanannya. Ya udah, gerak Pak. 20 menit, 1 detik. Nah, kita mandi dulu di setuju. Ayolah kalau gitu yuk, langsung. Let's go, my adventure! Sempurna guys, haha. Abis panas-panasan main motor, langsung seger banget mandi dikucurin air terjun ini. Bener banget guys, lelah selama trekking kesini serasa hilang dengan kesendirian. Apalagi setelah melihat keseruan teman-teman komunitas ini nih. Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Makanya nih, banyak banget air terjun di sini. Salah satunya adalah air terjun Sumber Manik ini, yang berada di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.